Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita pada hari ini 22/9/23, 6 Rabiul Awal 1445. Kita masih lagi dalam kitab Azkarul Jihad, zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan ketika berlakunya peperangan ataupun dalam kita ke berjihad. Sambungnya kita, bagi pelajar yang ada kitab, terjemahan dia muka surat 392, hadis yang ke 572. 572 ni kita masih lagi dalam bab yang kelima, berdoa dan bertakbir ketika peperangan. Berdoa dan bertakbir ketika peperangan. Baik, tengok hadis 572, yang Arab punya 578. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi kitab Ibn Sunni. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Khaybar. Bila ke Khaybar? Tahun yang ke 7 Khaybar, tahun yang ke 6 pembukaan Sulhul Hudaybiyah, tahun yang ke 7 Khaybar. Khaybar ni Nabi pergi serang Yahudi di sana. Waktu kami tamah pada hari peperangan Hunain. Mungkin betul awak. Hari peperangan perang Khaybar. Tengok dalam kitab, dalam kitab terjemahan dalam kitab Arab ni tulis Khaybar, Hunain, salah. Hak betulnya seperti dalam kitab terjemahan. Jadi ustaz-ustaz kita yang pegang kitab Arab tu, dia tulis Khaybar. Kata di muhakkik kitab ini, Ibn Hajar, dia kata kaza waqa'a fi nusati yaum Hunain wa huwa tashhif, satu kesalahan, innama huwa Khaybar. Alhamdulillah, jadi hak betulnya seperti dalam terjemahan peperangan Khaybar. Pada peperangan Khaybar, Nabi kita berlawan dengan Yahudi yang duduk dalam kota, dalam kubu pertahanan yang begitu kuat. Maka Nabi SAW beritahu pada sahabat, la tatamannau liqa'al adaw fa innakum la tadruna ma tubtalu bihi minhum. Jangan pernah berharap bertemu musuh. Mana kalau kita gini, jangan agak nak perang. Kalau boleh kita nak agak dia lari, kita menang. Kerana kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi kepada kamu disebabkan oleh mereka. Kita tahu siapa dia menang, dia ke kita kuat. Fa idza laqitumuhum faqulu, apabila kamu berdepan dengan musuh, kita baca doa ni. Kata belakang, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadika wa innama yaghlibuhum anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka. Hati kami dan hati mereka berada di tangan-Mu. Hanya engkau yang boleh mengalahkan mereka. Jadi kita serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Tulis hadis ini, kata muhakkik dalam kitab dia Nailul Autar, hadisun hasan. Hadis hasan bisyawahidihi. Kalau nak tengok sanad dia tak? Tapi hasan dengan syawahid.
573 warwina fil hadis alladhi qaddamnahu an kitab ibn sunni an anas. Kami juga meriwayatkan di dalam hadis yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam kitab ibn sunni dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peperangan, baginda bertemu dengan musuh dan aku mendengar baginda mengucapkan. Hadis ini dikata diriwayatkan. Diriwayatkan Nabi kita bertemu dengan musuh, Nabi baca doa ni. Doa ni kita ingat belakar. Doa ni semua kita sudah ingat. Yang tak ingatnya nak baca aja. Apa dia doa? Kata, "Ma ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ingat ada tak? Cuma dia tukar. Kalau dalam, kalau ayat Quran maliki, oleh kerana dia ada ya, jadi ya malika. Lain sikitlah. Wahai raja, pada hari pembalasan hanya kepadamu kami beribadat, hanya kepadamu kami beribadat dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata Anas, falaqad ra'aitu ar-rijal tusra. Aku melihat ada di kalangan tentera-tentera kafir mati dibunuh oleh para malaikat dari arah depan dan belakang. Hadis ini tulis anak. Hadis ini dhaif. Sanad dia dhaif. Malaikat ni sahabat-sahabat dia boleh cam, boleh kena. Orang mati dibunuh oleh tentera Islam atau dibunuh oleh malaikat. Macam mana dia kena? Kalau hak bunuh, orang bunuh ada kesan pedang. Tetok, pancung. Tapi kalau malaikat dia terbakar. Hangus. Hitam gitu tubuh. Malaikat bedah dengan tokak dia tu jadi hitam. Anak ni dibunuh oleh malaikat, ini dibunuh oleh orang. Mana boleh dikenali, boleh dikesan. 574. 574. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Um. Anak-anak pelajar kita ni tanda nama, nama kitab Al-Um. Um nama kita. Dengan sanad mursal. Mursal. Mursal ni biasanya ada gugur rawi di awal. Mursal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Utlubu istijabata ad-du'a 'inda iltiqa'il juyush wa iqamati as-salah wa nuzulil ghais." Mintalah, berdoalah pada waktu mustajab doa. Berapa tepat mustajab doa? Di antaranya tulis nombor satu, ketika bertemu dua pasukan. Mana kita kau bertempur musuh, kita doa tiga tu. Satu, wa iqamati as-salah, dan ketika solat. Nak doa gapo? Solat, kita doa dalam solat. Tiga, wa nuzulil ghaisi, ketika turun hujan. Bila turun hujan jangan sibuk duk main air. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni tengah hujan, hujan lebat. Kata belaka, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Bila turun hujan, kita kata Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan ni hujan yang turun memberi manfaat kepada pokok-pokok, kayu-kayu, kan, takungan air. Ya. Kalau hujan lebat sudah, oh banjir, kita kena doa Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi doa ni kena tengok keadaan lah, tengok keadaan. Ini di antara tempat mustajab doa. Jadi bila turun hujan, kalau boleh kita duduk luar rumah lah, contoh turun hujan, kita biar kena atas kepala kita sikit hujan tu. Lepas tu kita berdoa, insyaAllah mustajab doa. Dianjurkan berdoa dengan sangat, oh, dianjurkan dengan sangat, maknanya dianjurkan dengan yang begitu kuat. Yustahabbu istihbaban mutaakkidan. Ha, itu bahasa Arab. Maknanya galakkan yang sungguh-sungguh supaya kita baca ayat-ayat yang ringan,
ada ayatnya ringkas daripada Quran dan membaca doa ketika ditimpa kesusahan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dan diriwayatkan dalam kitab As-Sahihaini. Ingat molek awal. Kalau kita susah, jangan duduk memikir benda lain. Jangan duduk bertempik, jangan duduk melau, jangan duduk apa ni cakap merapu. Kita baca Quran. Baca Quran. Bila baca Quran turun rahmat. Rahmat Allah Taala turun, kita jadi tenang insya-Allah. Kemudian kita baca doa ni. Doa ni hak Nabi kita aja. Doa ni terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Kenapa tak sahih? Kata belakang. La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم panjang sikit bunyi lain lah. Dia ada waw dalam Arab, dia ada waw wa rabbul arsyil karim, ada waw lagi. Jadi bila kita susah hati, tulis lah, tulis ni pelan anak. Susah hati ke, serabut hati ke, stres ke, ada masyakah, ada masalah apa-apa, baca doa ni. Baca banyak, 100 kali, 200 kali, 1000 kali pun baca. Sebab apa? Kata sekali lagi, mudah-mudahan Allah Taala mustajabkan doa kita, permudahkan segala urusan kita. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyayang. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pencipta langit, pencipta bumi, pemilik arasy yang mulia. Jadi kita panggil dengan nama-nama Allah Taala yang Maha Besar, kita minta apa yang kita nak. Juga mengucapkan doa dalam hadis lain sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Doa lagi. Lebih kurang ni, tengok ni. La ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallahi rabbis samawatis sab' wa rabbil arsyil azim. La ilaha illa ant. Azza jaruk. Wa jalla thana'uk. Nah, kena ingatlah ni nak jadi tok umum. Ha dah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha lembut lagi Maha bijaksana. Al-Halim, lemah lembut dia dengan hamba dia. Maha suci Allah, Tuhan pemilik langit yang 7 dan Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau, Maha kuat pertolonganmu dan Maha mulia pujianmu. Di antara doa untuk melepaskan kesusahan lagi, kita doa dalam hadis ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kamu dan dialah sebaik-baik penolong. Ini doa yang ketiga. Kita kena baca bila susah. Di antara doa lagi.
La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Ma syaa Allah. La quwwata illa billah. I'tasamna billah. Ista'anna billah. Tawakkalna 'alallah. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Segala sesuatu atas kehendak Allah. Tiada kekuatan melainkan hanya milik Allah. Kami berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini doa-doa ketika susah. Tandalah pelajar. Takut menjadi esok dah. Susah-susah kita baca doa ni. Ha, lagi doa. Hassantana kullana ajma'in. Bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. Wadafa'ta 'anna as-su' bila hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Engkau membentengi kami semua dengan ucapan yang maha hidup lagi menghidupkan dan tidak pernah mati selamanya. Engkau mencegah segala bentuk kejahatan daripada kami dengan bacaan tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita baca semua ini dipanggil tawassul dengan nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau baca doa ini. Ya qadimal ihsan. Ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan. Ya malikad dunya wal akhirah. Ya hayya ya qayyum. Ya zal jalali wal ikram. Ya man la yu'jizuhu shay' wala yata'azamuhu. Unsurna ala a'da'ina haulai wa ghairihim. Wa azhirna alaihim fi 'afiyatin wa salamatin ammatin 'ajila. Wahai zat yang kebaikannya bersifat lampau ihsan bagi. Wahai zat yang kebaikan ihsannya di atas seluruh kebaikan. Wahai Tuhan yang memiliki dunia dan akhirat. Wahai Tuhan yang maha hidup. Wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya atau mengalahkannya. Tolonglah kami atas musuh-musuh kami, mereka dan selain mereka. Menangkan kami atas mereka dalam keadaan sihat, selamat seluruhnya, segera. Ajilan maknanya minta segera. Qala Nawawi, tanda ni, letak bintang situ. Fakullu hadhil mazkurat ja'a fiha hassun akidun wahia mujarrabah. Nawawi kata apa? Semua zikir-zikir yang aku sebut tadi mengandungi manfaat yang sangat mendalam dan sangat mujarab. Mana Nawawi kata aku masuk perang, pergi berjihad, baca doa ni mujarab, mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cubalah sekali. Kalau kita ada susah, kita baca doa ni. Pandai ke apa? Pandai ke nak baca? Alhamdulillah kalau pandai. Kalau tak pandai, kena belajar. Kalau tak ingat, apa? Ha, ini apa pun tidak, kitab pun hilang. Nah, nak baca berapa? Lebar kapur molek. Nah.
Baik. Mari kita pindah pada bab yang ke-6 pula. Dalam bahasa Arab dia bab dia nombor 156. Babun nahyi an raf'i sawti 'indal qitali li ghairi hajah. Larangan meninggikan suara ketika berperang jika tak perlu. Tak usah duduk petepik. 575. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dari Qais bin Ubad At-Tabi'i, seorang ulama At-Tabi'i rahimahullah, dia berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka meninggikan suara ketika berperang. Jangan duduk tepi. Kadang-kadang kita duduk sembunyi. Bila kita ya orang kafir tahu, situ pok dia. Mereka boleh serang hendak, dia panggil apa? Ambush. Boleh serang hendak, zup, mati habis. Rugi tak rugi? Jangan duduk gorah. Duduk cokek orang tengah duduk perang. Jadi dia pun suka dengar. Orang kapal dia itar kita. Sini dia kata pok dia. Ya, tembok. Ataupun lara. Kita sedang berperang. Sepatut kita bergantung dengan Allah. Bukan duduk ya situ. Ini kena ada adab. Bab 157. Nombor 7 tu. Babu qawlir rajuli fi halil qital ana fulan li ir'abi aduwihi. Ucapan semasa berperang, kita kena tunjuk siapa aku. Saya fulan. Untuk menakutkan musuh. Tapi kalau kita tu hero lah. Kalau mu tak orang tak kenal saya. Saya fulan. Musuh sengit. Siapa awak? Lagi tak ada pergi dia dah. Macam contohnya dia ni panglima besar. Ditakuti oleh orang. Anak fulan. Musuh pekanya air. Nak lawan dia ni. Tak gerak ni. 576. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahawa Rasulullah SAW semasa berperang Hunai mengucapkan. Dalam peperangan Hunai, tentera Islam pecah. Nabi pun ucap, anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kata, dia kena baca lagu saja. Kata, anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Angkat dah. Yang hidup lembek-lembek gitu. Nak suruh kita takut, kita baca kuat. Nabi kata, aku Nabi, aku tidak bohong. Aku adalah cucu pada Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib ni hero Mekah masa tu. Jadi orang tengok, jangan main. Muhammad ni. Hadis ini Bukhari Muslim 577 pula. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim lagi daripada Salamah bin Aqwa dengan Ain, bahawa Ali radhiyallahu anhu ketika berperang melawan Marhab. Marhab ni Yahudi, terbunuh dalam keadaan kafir dalam perang Khaybar. Jadi ketika Ali lawan dengan Marhaba al-Khaybari ni Yahudi di Khaybar. Dia berlawan sama seorang, dia panggil Mubarazah. Dalam Islam ni ada peperangan one by one. Seorang sama seorang, main pedang, tengok. Siapa dia benar, eru. Jadi bila Ali melawan Khaybari tadi, dia berkata, Ali kata apa? Tengok. Analladhi sammatni ummi Haydarah. Analladhi, akulah orang yang ibuku menamaku dengan nama Haidarah. Haidarah ni membawa makna singa. Makna gedebe aku. Orang berani. Sebab itulah puak-puak Syiah hidup panggil Haidar. Haidar tu maksud dia Ali. Kalau awak jumpa nyanyi-nyanyi nasyid Syiah dalam YouTube, dia kata ya Haidar tu dia panggil Ali. Dia Syiah, dia tak panggil Allah dalam doa dia. Ya Hussein. Kita tengok video Hussein. Kalau dia panggil Hussein, dia tepuk tangan sini. Ya Hussein. Tengok. Kita tengok video karut ni. Tu Syiah tu menyanggil Hussein kata. Hai macam. Sekali kita tengok video Syiah, dia duk nyanyi lagu Ya Haidar, Ya Haidar, Ya Haidar.
kita tak rasa bonsu duduk belakang. Pergi dapur nak makan, duduk maya haida kat sudah. Tengok tu pengaruh Syiah kuat. Dia pergi duduk maya haida kata, jangan duduk panggil ya haida ni, Syiah panggil Ali tu ya haidar. Jadi jangan duduk gurau. Ya haida ni Ali dia perkenalkan dia tu ya anak haidar, maknanya hero singa aku. Supaya Khaybari tadi marhaba tadi rasa gerun lawa dan dia mati. Sayyidina Ali benang, alhamdulillah. Cerita Ali ni diriwayat oleh 583. Menawi kata fi Sahih Bukhari. Baik, tapi dia ada dalam Bukhari dalam Muslim. Betul? Hadis dalam Muslim. Muhakkik kata dalam Bukhari, aku tak jumpa. Wallahu a'lam. Haidarah. Siapa dia nak jadi Haidar sini? Jadi hero. Tapi jangan duk main ya Haidar ya Haidar tu buat Syiah duk main. 578. Kami riwayatkan dalam Bukhari dan Muslim juga daripada Salamah Ibn al-Aqwa bahawa ketika berperang melawan orang-orang yang menyerang Liqah, menyerang alal Liqah, al-Liqah ni iaitu agharu al-Liqah, ada orang nak curi unta dia, tulis al-Liqah, dia tak terjemah sini, al-Liqah dia kata jam'u liqah naqah, unta yang ada susu, unta bersusu nak beranak. Jadi orang nak curi unta tu sebab ada susu lagi, ada baby dalam perut lagi untung. Jadi dia lawan, dia berperang lawan, apa-apa nak curi. Dia kata apa? Ana ibnul aqwa wal yauma yaumur radda. Aku ibnul aqwa, mana dia ni hero juga. Dan hari ini adalah hari pengucuran darah. Ha, masuklah masuk. Marilah nak kena. Itu semua tu bila dalam peperangan kita masing-masing kena tunjuk kekuatan, jangan tunjuk kepondanan. Jangan tunjuk lembek gitulah. Nah, jalan ngongek-ngongek. Okey, apa takut kita. Jadi kita kena berani. Mai kita pergi hadis seterusnya. Lah 158. Bab istihbabir rajaz halal mubarazah. Dianjurkan bersyair, bersajak atau berqasidah, bernyanyi ketika berperang. Jangan duduk dia gitu, kita lawan. Perbahasan bab ini juga mencakupi hadis-hadis pada bab sebelumnya, bacaan-bacaan tadi. Arak kata 585, terjemahan kata 579. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Al-Bara. Al-Bara tu apa? So ya. Satu je ra. Al-Bara bukan Al-Bara. Al-Bara khafif. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara kata apa? Bahawa ada seorang yang bertanya kepadanya, apakah kamu lari daripada Rasulullah sallallahu pada peperangan Hunain? Aku dengar orang lari daripada Nabi peperangan Hunain. Mu lari juga? Ha, orang tanya dia. Al-Bara menjawab, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi tidak melarikan diri. Kalau orang lain lari pun Nabi kita tetap peperangan. Aku melihat baginda di atas baralnya. Mu tahu baral itu apa? Apa baral? Baral ni bukan kuda. Kuda kawin dengan donki, anak dia nama baral. Kenapa baral? Bukan kuda. Kuda nikah dengan keledai jadi baral. Pasal itulah orang kita lah ni, kalau orang Melayu nikah dengan orang putih, dia panggil anak baral ni sebab campur. Faham tak? Kuda campur dengan donki. Orang putih campur dengan orang hitam jadi kelabu, anak baral tak? Baik. Dia kata Nabi naik baral, baral ni kecil dia. Dan yang berwarna putih, dan Abu Sufyan bin Al-Haris memegang tali kekang, tali baral, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersyair. Nabi kata apa? Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Tadi ke? Ya, maknanya tadi kita cakap sunat kita dalam peperangan. Ni dia tunjuk ketika perang Nabi kita mengucap dan dia. Aku adalah Nabi yang tidak bohong, dan aku
dari keturunan Abdul Muttalib. Mu jangan duduk lawan lah, jangan duduk puan. Dalam riwayat lain, Nabi kita salah menyebut, disebutkan baginda turun lalu berdoa dan mendapat kemenangan. Fanazala wada'a wan tasara. Dia turun daripada baral dia, dia berdoa, Allah Ta'ala bagi kemenangan. Alhamdulillah. 580. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, daripada Al-Bara' bin Azib, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, peperangan Parit di Madinah. Nah, ini kita dah tunjukkan dalam buku kita ni, Madinah Munawarah, ada cerita Parit semalam. Dengar tak? Nah, cerita dalam cerita Parit tu, dia panggil peperangan Ahzab sebab tentera bersekutu, kapi-kapi semua pakatan-pakatan yang ada sekitar Madinah ni, 10,000 nak lanyut Madinah. Itu nama Ahzab. Peperangan Khandaq sebab Nabi kita gali Parit, berdasarkan pada nasihat daripada Salman Al-Farisi. Nabi turut memindahkan tanah bersama kami. Nabi orang gali parit, Nabi gali juga parit. Tolong angkat tanah. Sebahagian tanah itu telah menutup warna kulit perut baginda. Allah, debu-debu dia habis atas perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersyair. Nabi kita baca doa ni. Kata belaka, Allahumma laula anta mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Siapa dia tukar syair sini? Malam baru ni kita teh ada sore penyair. Siapa dia? Lepas ni kita nak dengar dia baca doa ni. Baca syair Nabi ni. Jadi sahabat-sahabat pun, sahabat sambung bila Nabi kata, wa iza aradu fitnatan abaina, sahabat-sahabat ikut mereka. Abaina, abaina. Itu dia panggil, Nabi kita tengah ruak hijau, dia bernasyid. Dia berqasidah. Maknanya qasidah ni untuk selingan. Waktu kita penat, waktu kita rasa letih, buat kerja dalam perjalanan boleh kita dengar. Dengar nasib-nasib. Ni dah dalam majlis ilmu pun berkasidah. Nak cinta Nabi pun bergendang. Ini tak kena pada tempat kata orang. Ikut semangat. Mari kita nyanyi. Nyanyi. Kita berkasidah sekali. Kata, Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallayna فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Sambung, أبينا. Itu dia kena ada dipanggil rangkap lagu. Ya Allah, kalau bukan karenamu pasti kami tidak mendapat hidayah. Kami tidak akan bersedekah dan tidak akan meridikan solat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami dan teguhkanlah langkah-langkah kami ketika kami berhadapan dengan mereka. Sesungguhnya sekutu telah berbuat jahat pada kami. Jika mereka menginginkan kesyirikan, kami tetap akan tolak. Maksudnya kita lawan akan lawan. Hadis lain lah, bro. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas, dia berkata, kami Muhajirin dan Ansar menggali lubang, gali parit peperangan Khandaq dan memindahkan tanah di atas belakang sambil bersyair. Ikut syair Ansar ni. Nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal islami ma baqina abada. نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. Kamilah orang yang berbaiah ikat setia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Islam selama kami hidup selama-lamanya. Bila sahabat kata lagi ni, Nabi jawab. Tengok Nabi respon. Jawab syair. Nabi kata apa?
Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Fabarik fil ansari wal muhajirah. Jadi Nabi doa kepada Ansar waktu hendak gali pagi, ya Allah, tiada kebaikan selain kebaikan akhirat, maka berkatilah kaum Ansar dan Muhajirin. Dalam lafaz lain disebut dengan lafaz alal jihad, alal jihad. Allahu akbar. Sukanya dengan sahabat-sahabat bersyair dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ke tidak? Bab istihbabi. Kenapa tak ada sini? Bab istihbabi izharis sabri wal quwwati liman juriha. Tulis. Dalam kitab ni dia gugur nama bab. Tulis. Bab sunat menzahirkan kesabaran dan kekuatan bagi orang yang dilukai ketika peperangan. Mana bila kita perang luka, jangan nampak tak mengamuk, kita kena nampakkan kesabaran. Wastibsharihi bima hasala lahu minal jarhi fi sabilillah. Kita ambil khabar gembira sebab kita luka kerana Allah. Wa bima yasiru ilahi minas syahadah, dan mereka akan mati syahid. Wa izharis surur bizalika, menzahirkan kegembiraan dengan sebab tersebut. Wa annahu la dhaira alaina fi zalik, tidak mengapa kita kena kita mati syahid. Bal hadza matlubuna wa huwa nihayatu amalina wa ghayatu su'lina, inilah cita-cita kami nak mati syahid. Gugur dia punya terjemahan tajuk, terjemahan tajuk tak ada sini. Gitulah kitab terjemahan ni kadang-kadang tertinggal benda-benda. Baik. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Itu ayat-ayat yang menyebut tentang kelebihan berjihad. Surah Ali Imran 169-172. Kamu janganlah mengira bahawa orang-orang yang gugur mati syahid pada jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di situ hanya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati, bergembira, suka terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mana kita pergi sabarkan orang yang tak mati lagi. Mereka bergembira dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah, dan bahawa Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara mereka dan yang bertakwa adalah pahala yang besar. Maka kata Nawawi, kami riwayatkan, tengok hadis 582, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas tentang para pembaca Al-Quran, penghuni kubur perigi Al-Ma'unah yang ditipu. Sahabat-sahabat ni kena tipu oleh buat kapi. Dia kata dia nak ajak orang ni jadi guru di kampung dia. Nabi hantar, siapa tengah jalan dia bunuh. Bahawa seseorang daripada kalangan kapi menusuk bapa saudara kepada ibu Anas, iaitu Haram bin Milhan, lalu hendak membunuhnya, maka Haram mengatakan, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah, maknanya Allah Maha Besar, aku telah menang demi zat pemilik Ka'bah. Dalam riwayat Muslim tanpa lapak, Allahu Akbar. Jadi ini sahabat-sahabat ni
radhiyallahu anhum, bila dia nak mati syahid, dia gembira. Dia tak ada kata Allah salah sakit nak mati lah. Semua kata fuztu wa rabbil Kaabah, aku menang hari ini dengan nama Allah pemilik Kaabah, walaupun dia mati, tapi dia mati syahid. Ha, di kita orang berjuang ni jangan mudah koyak, jangan mudah takut. Bila digertak oleh musuh, lari selalu, jangan. Ha, dia gertak, kita lawan. Dia celik mata kita, kita pejam mata, lawanlah, jangan lari. Babu ma yaqulu idza zahara al-muslimun wa ghalabahum aduwahum wa ghalabu aduwahum. Dengar ni. Apa yang diucapkan ketika kaum muslimin berjaya mengalahkan musuh? Bila kita menang, jangan sombong. Jangan takabur, tapi kita syukur. Dianjurkan oleh untuk banyak. Bila kita tengok kita menang, hendaklah banyak bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengakui bahawa semua itu atas kurniaan Allah, bukan atas kekuatan dan usaha kami, dan bahawa pertolongan hanya dari sisi Allah. Hati-hati terhadap rasa percaya diri terlebih kerana kebanyakannya jumlah pasukan, kerana perkataan itu tidak boleh menyebabkan, boleh menyebabkan kelemahan. Maknanya kita jangan kata oh, tak apa, kita kuat, kita menang sebab kita bilang ramai. Lah, Allah Ta'ala peringatkan dalam surah At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirah wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni'ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah ketika peperangan Hunain, iaitu sewaktu kamu menjadi bongkok kerana ramainya jumlah. Jumlah dia tulis apa? 12,000 tentera. Jadi orang Islam kata kita tak akan kalah hari ini sebab bilangan kita ramai. Ha. Maka jumlah yang ramai itu tidak memberi manfaat pada mu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi Allah Ta'ala kata hari peperangan Hunain, oleh kerana kita rasa kita ramai, kita kuat, tak, pecah tentera Islam, apa ni, akhirnya menang juga, tapi sukar, melalui jalan yang sukar, tidak sepadan dengan bilangan yang begitu ramai. Dalam peperangan Badar, 300 orangnya boleh menang sebab semuanya bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Ha, ingat balik, ini waktu menang. Tengok kita tukar pula. Babu ma yaqulu idza ra'a hazimatan fil muslimin wal iyazu billahil karim. Bab ucapan ketika melihat orang Islam tewas. Orang Islam ramai mati, kapai menang. Apa kita nak ucap? Apabila melihat kekalahan kaum muslimin, untuk segera kembali berzikir kepada Allah, istighfar, doa dan menagih janji kemenangan kaum muslimin dan agama Islam, serta berdoa dengan doa ketika susah yang kita belajar tadi. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul rabbul arsil azim, la ilaha illallahul rabbul samawati wa rabbul ardi rabbul arsil karim. Yang kita dah baca tadi, Nawawi kata ulang balik doa ni bila kita kalah. Jangan duduk garu pala, jangan duduk mengamuk sana sini, jangan. Dianjurkan pula untuk berdoa dengan doa selain yang telah disebutkan dan doa-doa yang akan disebutkan pada perbahasan tentang ketakutan dan kehancuran. Ada dua, banyak lagi doa-doa lain kita kena belajar. Telah kami jelaskan pada bab sebelumnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kekalahan kaum muslimin, baginda bersimpuh, duduk solat, memohon pertolongan dan berdoa. Setelah itu pertolongan pun datang. Mana nabi kita tak mudah koyak. Bersimpuh di hadapan Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik bagimu, iaitulah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Maknanya kita ke mana pun kena banyak nyebut nama Allah.
583. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Anas, dia berkata, pada perang Uhud kaum muslimin bercerai-berai, pecah tentera sebab tentera pemanah telah dipecahkan. Pakcikku Anas ibnu An-Nadar. Tengok kita tu. Anas gapo dia tulis? Inun. La. Tulis ibnu I B N U ibnu tambah ba tambah b. Ibnu An-Nadar. Dia kucah baga sini orang panggil. Orang lain kata kucah baga. Anas tulis ibn An-Nadar berkata. Anas bin An-Nadar tadi kita sebut dalam khutbah hari. Dia tengok tentera Islam pecah, dia pun kata, Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana haula, yakni ashabah, wa abra'u ilaika mimma sana haula, yakni musyrikin. Ya Allah, aku minta maaf kepadamu atas apa yang mereka lakukan, yakni sahabat-sahabatnya yang pecah undur tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikin, sampai berdarah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia terus berperang sampai terbunuh dan mati syahid. Kami temui pada tubuhnya sekitar 80 liang luka tikaman tombak, kena pedang atau hujan, apa ni, hujan panah. Bekah panah ada, bekah tombak ada, bekah pedang ada. Berapa liang luka ada? 80 lebih, hancur tubuh dia. Orang cari mayat Anas bin Nadar tak jumpa. Siapa dia mari kenal dia? Adik perempuan dia mari tengok kaki dia. Kaki dia tak kena pedang. Dia kata hazihi qadamu Anas. Orang Arab ni dia pengecaman dia kuat. Kaki orang apa dia kenal? Kita cek tak cek? Eh, balik rumah baru perasan. Eh. Kenapa selipar aku sebelah besar sebelah kecil? Rupanya saut selipar kawan. Betul tak? Tak kenal. Selipar kita pun tak kenal. Eh, tukar bagai habis arak ni kaki orang dia boleh kenal lagi. Itu pengecaman dia. Kita ni makan banyak benda-benda karut kata ni. Mungkin dia mudah lupa. Baiklah, ada dua bab lagi. Babu sana'il imam ala man zaharat minhu bara'atun fil qital. Pujian imam, imam mana ketua tentera, kepada orang yang memiliki kelebihan dalam strategi peperangan. Mana lepas perang kita tengok orang ni kuat perang, boleh bunuh orang ramai, dia punya apa ni cara peperangan dia hebat, ketua tu kena bagi kredit, bagi pujian. Jangan pujian melampau lah, puji sikit. Bagi orang bagi kredit. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Salamah bin Al-Aqwa dalam hadisnya yang panjang tentang kisah penyerangan kaum kafir terhadap Madinah. Mereka merampas al-liqah, liqah tadi hak apa tadi? Unta yang mengandung yang ada susu tadi. Dan perginya Salamah serta Abu Qatadah untuk menyerang mereka. Dia curi unta kita lawan dia. Dia cerita hadis sebut sampai pada perkataan kana khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah wa khairu rijalatina Salamah. Ini Nabi kita puji. Nabi kata sebaik-baik fursan, tengok apa dia, kavaleri. Gawa kavaleri. Tentera berkuda. Maknanya tentera yang naik kuda yang paling hebat hari ini Abu Qatadah. Sebaik-baik tentera yang infanteri yang jalan kaki Abu Salamah bin Al-Aqwa. Mana Nabi bagi kredit pujian pada sahabat yang hebat dalam peperangan. Jadi, tak salahlah. Mana kalau kita pelajar-pelajar kita nak cerdik-cerdik, dah boleh sijil, boleh hadiah tu. Ha, kita boleh pujianlah. Ada hak boleh 3 hadiah nah gitu deh. 3 hampa boleh. Dia bagi kau makan sorang. Jadi tidak jadi masalah kalau sekolah ni bui anugerah-anugerah tu. Tengok Nabi dia puji panglima-panglima yang hebat dalam peperangan untuk kalahkan. Baiklah, yang terakhir, peperangan sudah tamat. Peperangan sudah tamat, kita pun nak balik dah kampung. Doa ketika pulang dari peperangan, hadis-hadis berkaitan dengan masalah ni insya-Allah akan kami nukilkan pada kitab Azkar Al-Musafir. Semoga Allah Ta'ala wabillahi taufik. Semoga Allah Ta'ala beri taufik. InsyaAllah
kitab yang ke-12 Kitabu Azkaril Musafir, zikir-zikir ketika musafir, kita akan baca pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.